Ada beberapa di daerah. Tadi apa tulisannya? Mengkritisi pemerintah sebelumnya. Kenapa Pak? Enggak bisa. Kalau mau kritisi minggu depan. Oh, kenapa harus minggu depan, Pak? Hari ini. Oh, saya juga hati-hati. Enggak bisa. Oh, ya sudah. Ya sudah, ini kan sudah kan? Sudah selesai kan? Cuma ini mau cek dulu, Pak. Ini tas saya. Mau lihat bawaan apa aja? Saya cuma bawa jaket sama bawa ini. Ya, coba lihat aja. Saya enggak ini. Saya keluar. Wartawan, Pak? Iya. Bapak dari mana? Udah, nggak usah diambil lah. Nggak usah diambil lah orang itu tadi. Ini apa nih? Nggak, coba lihat aja. Oh, iya, udah. Bentar dulu. Ayo, Bapak cuma lihat. Iya, Bapak cuma lihat. Sebentar dulu. Bapak cuma lihat. Iya, sebentar dulu. Bentar dulu. Iya, Bapak lihat. Bapak lihat aja, jangan dipegang. Iya, usul. Coba. Nggak, coba. Ini ada berapa item dulu. Coba. Nggak, ini ada lagi nggak? Coba awas. Sudah, awas dulu. Nggak, coba lihat dulu bentar. Iya, Bapak sudah lihat. Ya, santai aja, udah biar ada, Pak. Nanti ini teman-temannya? Iya. Di satu perjalanan. Iya, nanti kita prank lagi, teman-teman. Mungkin ada tempat prank. Jangan ya, Mas. Saya minta tolong. Iya, kenapa? Jangan buat mengganggu ke keamanan. Enggak, Bapak coba. Enggak, coba Bapak kasih tahu argumentasi hukumnya. Bapak polisi, toh? Iya. Emang iya, kenapa? Terus kenapa? Enggak boleh. Alasan hukumnya. Ya, ini pesta rakyat. Alasan hukum. Saya warga. Iya, ini pesta rakyat. Saya warga. Iya. Ya, terus kenapa kalau saya? Tidak boleh. Saya memperingati Pak Presiden Prabowo. Intinya enggak boleh. Ya, intinya enggak boleh. Sekarang Pak Presiden Prabowo kan yang terpilih ya. Kan? Bukan Pak Jokowi toh? Ya. Oh, saya pengen mengkritisi Pak ya, Jokowi. Ya nanti minggu depan. Ayo udah saya pengen ngeperin, Pak. Makasih, Pak ya. Yuk, silakan. Kamu dibilangin baik-baik. Saya bilang baik-baik ya. Nanti sekali lagi saya amankan kamu ke Polres. Apa ngancam? Enggak ngancam. Tadi ngomongnya baik-baik. Ya, tadi baik-baik. Saya harus ngancam. Itu wajar. Saya juga punya kewajarannya, saya punya hak. Saya kan ngomong baik-baik. Kita kan ini. Hah? Mau tahu enggak? Saya pengen ngomong apa? Kenapa harus emangnya? Enggak, Bapak. Ngapain ngancam saya? Ngancam. Enggak, saya kan aparat penegak hukum. Saya bilang kan baik-baik. Ya, jangan sampai nanti kedua kalinya. Kedua kali apa? Kedua kali apa maksudnya? Apa kedua kalinya? Kedua kalinya apa? Enggak apa-apa emangnya. Kedua kalinya apa? Saya belum tahu. Oke. Kita pengen nge-print sesuatu dari ya Mas, aku pernah. Jadi kami hari ini ingin melakukan. Bagaimana? Jadi kami hari ini ingin melakukan aksi diam dengan memberikan statement kepada pemerintah untuk membawa spanduk atau poster yang sebenarnya tidak kritis-kritis banget dilakukan oleh warga. Begitu ini adalah hak warga, tapi kemudian polisi tadi ketika kami keluar itu mereka merampas seluruh poster-poster yang kami bawa, seperti itu, Mas. Kami koalisi warga yang mengkritisi kebijakan pemerintah Jokowi dan juga ingin mengkritisi kebijakan yang nantinya akan diambil oleh pemerintah selanjutnya, yaitu Presiden Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming. Tadi jalan dari mana? Titik akhir nanti harus jalan. Ya, kami jalan dari MRT Lebak Bulus, lalu kemudian kami memasang sejumlah poster kritikan kami terhadap pemerintah sebelumnya dan ke pemerintah selanjutnya. Lalu kemudian kami berhenti di MRT Duku Atas. Oke, tadi direbut paksa oleh oknum dan polisi. Ya. Boleh tadi diulangi lagi apa yang dikatakan oleh polisi tadi? Ya, polisi menyampaikan bahwa hari ini itu tidak diperbolehkan untuk mengkritisi pemerintah. Padahal di dalam aturan itu tidak ada sama sekali argumentasi hukum yang bilang bahwa ketika ada pelantikan itu kita tidak boleh mengkritisi pemerintah. Tidak ada sama sekali argumentasi hukumnya, sehingga ketika tadi kami tanya, polisinya pun juga tidak paham dengan argumentasi hukumnya. Apa yang sebenarnya mereka larang kepada kami yang ingin mengkritisi pemerintahan. Karena kritik bagi kami itu adalah penting hukumnya.